pasien penyakit jantung boleh berpuasa. Tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan tetap terjaga. Makanan merupakan kunci penting untuk menjaga kesehatan pasien penyakit jantung saat berpuasa. Meski menggoda, sebaiknya hindari gorengan saat sahur atau berbuka. Lemak gorengan bisa memperburuk kondisi jantung Anda. Selain itu, hindari makanan tinggi garam. Garam meningkatkan tekanan darah yang memperburuk penyakit jantung. Makan berlebihan juga bisa meningkatkan risiko serangan jantung, jadi makanlah secukupnya saja. Sebagai gantinya, perbanyak buah, sayur, dan protein rendah lemak sebagai menu sahur dan buka Anda. Jangan lupa membicarakan keinginan Anda dengan dokter terlebih dahulu. Mereka bisa membantu Anda mengatur menu sahur dan buka yang sehat. Kunjungi website kami untuk informasi kesehatan lainnya.